Dia kata benda ni neutralkan balik apa yang kita minum tadi. Aku tak percaya ni. Astaghfirullahalazim. Ingat dah settle episod pertama, rupanya ada episod kedua. Dalam permainan dari Gegar Petang ni, kalau jawab anda selamat. Seperti biasa, seperti episod yang pertama juga, soalan diajukan pada DJ Nas, DJ Nas ajukan soalan pada saya. Sekiranya kita tak boleh nak jawab jawapan itu kerana terlalu privacy, terlalu menyentuh sensitiviti seseorang, maka kita dipaksa minum apa yang ada di hadapan kita ni bang. Dan kita sendiri tak tahu apa yang ada di depan kita, dan menurut bau-bau yang masuk melalui hidung kita, kita dah dapat bayang kita akan so cantik. Apa benda yang awak pernah tipu isteri awak? Apa benda saya pernah tipu isteri saya? Saya makan dengan Syah tadi. Kenapa tak tipu dia? Sebenarnya saya makan dengan orang lain. Saya minum dengan soalan yang dengan siapa tu. Memang saya kalah. Saya pilih keberkatan bermula daripada kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Alhamdulillah. Ayuh bang. Selamat. Ayuh bang. Ini macam detox lah bang. DJ Nas memang terkenal dengan segmen Begitu Begini. Dah ramai artis, dah ramai selebriti, dalam kalangan penyanyi, pelakon, pelawak, macam-macam. Pastinya macam-macam kerenah, macam-macam identiti. Bagi DJ Nas, dalam ramai-ramai selebriti yang duduk di kerusi Begitu Begini, siapa yang DJ Nas rasa paling tolonglah kau ni. Ha, paling macam tak suka. Menyampah. Itu kalau, kalau tadi yang saya menyampah? Mesti ada lah. Dari segi dia punya jawapan, dari segi dia punya karakter, attitude dia. Dia ada tapi nak jawab namanya, macam namanya. Macam saya rasa tak berapa manis lah. Aku dah selamat ya dia. Allah hafiz itu lah. Sambil dekat dia kat lain. Pakai ayah dia bang. Ayah halia ke? Menyampai radio gagal. Paling tak berbakat lagi. What? My God. Yang ada sekarang bang? Sekarang lah. Saya sebut nama kalau awak lupa. Syah Muhammad, Azraina main pagi, Syah Musa, saya, Anal Jubri. Which one? Less talented. Bagi awak. Semua kawan-kawan kita bang. Semua berbakat bang. Yang paling lah. Sama macam kes saya tadi. Saya pilih saya minum bang. Okey, sebelum abang di Gegar Petang, abang di Gegar Malam, juga abang kendalikan carta. Sekiranya Ana sekarang ni buat carta, kalau Ana cuti, ada orang-orang mengatakan DJ Nas kena ganti lah buat carta. Dan saya pernah dengar jawapan DJ Nas takkan undur ke belakang buat balik apa yang DJ Nas pernah buat. Okay. Alasan DJ Nas kenapa tak nak main dekat carta ataupun dekat malam? Alasannya sebab saya dah tinggalkan. Jadi saya tak nak lagi. Sebab benda tu saya dah tinggalkan. So
ianya sangat semalam. So yesterday for me. Untuk buat balik tu saya tak nak. Kalau dipaksa? Dipaksa saya buat lah. Kalau, maksudnya kalau perlu sangat buat, saya buat. Tapi tak adalah saya nak buat lagi. Begitu. Selamatlah jawapan dia. Saya jawab. Kan? Berapa gaji awak? Jawab tengok. Jawab tengok. Sekarang ni. Saya jawab lah. Oh, satu benda tak boleh jawab. Soalan dah tanya minggu lepas. Bukan untuk saya. Itulah dia. Belah ni pun saya boleh pilih kan? Oh, sedap. Ya Allah, hilang rasa. Aduh. No, I wanted him to go the other one. Alhamdulillah. Air kosong dik dapat hilang rasa masin pahit kicap tadi. Kalau DJ Nah betul-betul berani ah. Kongsikan dengan pendengar Gegar alamat lengkap rumah DJ Nah. Alamat penuh, nombor rumah tingkat berapa, daerah mana, siap postcode bang. Abang nak main minum. Silakan bang. Ini dua-dua jahanam ni. Ini jahanam ni pun jahanam ni. Dua-dua dah bau dah ni. Tak boleh bau lah. Okey, settle dah 3 soalan untuk DJ Nas, 3 soalan juga untuk Iwan. Jadi tinggal satu lagi diorang. Rasa macam menyesal pula kalau tak minum. Rugi, membazir bang. Last ni kita main kosong lah bang ya. Siapa kalah dia minum. Boleh? Boleh bang ya? Sekarang bang, teruk no yang ui yang teruk sangat lah. Kosong ya? Kalah minum. Oh, so silakan bang. Tanya burung. Tapi ni tak ada apa kan? Dia kata benda ni neutralkan balik apa yang kita minum tadi. Aku tak percaya. Maai. So saya makan tadi petai dengan ikan bilis. Patut lawan. Oh, yang saya minum tadi kopi campur garam. Kopi campur garam je, no problem. Saya rasa kicap bang. Besok kalau tak ada kicap kat rumah, boleh buat kopi campur garam. Jadi kicap? Kicap. Ha. Sebiji rasa kicap masin. Ketumbar dengan pelaga. Oh, ni yang saya mula-mula tadi bang. Itulah cintok. Lemonade. Yang ni apa ni? Celery. Celery dengan bawang putih. So, rasa dia pedas. Betul ke? Ketumbar, pelaga, petai kut, petai ikan bilis. Petai ikan bilis tu memang. Kopi dengan garam kau buat bagi aku.